Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Waliyu, saya MD Food Wholesaler bagian Jember Barat. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja sebagai seorang MD yang baik dan benar. Ayo ikuti saya. Pertama-tama kita harus lihat dulu displaynya yang kosong di bagian apa. Misalkan ini produk mie, kita lihat dulu kosong bagian apa. Terus jangan lupa cek expired dari. Ya, ini saya kasih contoh display cukup drink. Display seperti ini adalah display cukup drink yang benar. Sedangkan di sebelah ini adalah display yang salah. Karena barang tersebut keisi oleh barang kompetitor. Kalau menemukan seperti ini, sebaiknya kita ambil barang tersebut dan diganti dengan display yang benar. Ini adalah contoh display Choco Drink yang baik dan benar. Contohnya seperti ini. Barangnya keisi. Barangnya cepat laris. Itu tadi adalah sedikit penjelasan cara kerja MD Food Wholesaler. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Saya di sini bernama Muhammad Nur Muda. Biasa dipanggil Duda. Saya bekerja di PT Surya sebagai merchandiser bagian Jember Barat. Dan di sini saya akan menjelaskan cara kerja merchandiser yang baik dan penataan yang baik dalam program display. Mari ikuti saya. Pagi kok, saya pacangan dari merchandiser mau nyatain komisial ya. Thank you.
you called. With me she'd say everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. Turn your magic on. To me she'd say everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. And I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive. Oh,